Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita di pertemuan ke-6 akan membahas mengenai chapter tentang jaringan komputer. Oke, untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jadi IT esensial itu sebenarnya adalah untuk mempelajari perangkat tentang ya pemahaman dasar-dasar komputer. Karena dari basicnya awal adalah udah berkaitan dengan komputer. Sekarang kita masuk kepada chapter yang ke-6, di mana itu kita akan membahas mengenai jaringan komputer. Oke, kita langsung aja ya. Akan menampilkan slide-nya ya tentang jaringan komputer. Jadi teman-teman itu nanti mempelajari mengenai basic ya tentang jaringan komputer di dalamnya. Apa sih itu jaringan? Jadi yang namanya jaringan itu sebenarnya adalah bagaimana komputer itu saling terhubung dan bisa saling berbagi data ya teman-teman. Nah, di sini di pemahaman IT esensial mengenai jaringan itu merupakan sebuah sistem yang saling terhubung. Orang-orang bisa berbagai mengirim surat, terus bisa saling telepon, atau bisa berinternetan. Nah, itu adalah prinsip jaringan. Komputer dihubungkan oleh jaringan untuk saling berbagi data dan sumber daya. Sebuah jaringan dapat sederhana atau kompleks. Kalau sederhana, cukup dua komputer yang saling terhubung. Entah itu pakai kabel atau nirkabel. Contohnya kalau pakai kabel, komputer dihubungkan dengan kabel UTP atau STP, atau yang terbaru itu kabel optik dan saling terhubung. Kalau nirkabel, bisa pakai Bluetooth, bisa pakai inframerah, bisa pakai internet, bisa pakai macam-macam ya jaringan nirkabel. Nah, yang sederhananya dua komputer, kalau yang kompleksnya lebih banyak ya, bisa sampai ratusan atau ribuan. Sebuah jaringan data komputer itu bisa saling terhubung ya, perangkatnya seperti printer, scanner, karena perangkat-perangkat sekarang itu udah bisa dipasang dengan kabel baik USB, kebanyakan sekarang kan USB ya. Terus printer itu bisa di-sharing ke komputer klien lain. Ya, komputer klien itu nanti bisa nge-print di komputer yang ada printernya sebelah. Nah, itu namanya sharing printer. Terus bisa scan juga. Nah, itu sharing scan. Nah, bisa saling sharing juga. Terus perangkat jaringan menghubungkan bersama menggunakan berbagai jenis kabel. Kabelnya ada kabel tembaga, fiber optik, atau nirkabel. Manfaat dari jaringan meliputi lebih sedikit perangkat yang dibutuhkan, kemampuan komunikasi meningkat, biayanya lebih murah, dan administrasi terpusat. Jenis-jenis jaringan ada LAN, Local Area Network, yaitu sekelompok komputer yang saling berhubung di bawah satu kelompok kontrol administrasi yang mengatur kebijakan keamanan dan kontrol akses yang berlaku pada jaringan. Terus ada juga yang nirkabel, itu sama seperti LAN, hanya aja perangkatnya tanpa kabel. Kemudian jenis jaringan dikatakan depan, personal area network, di mana jaringan itu menghubung seperti mouse, keyboard, printer, smartphone, dengan menggunakan teknologi Bluetooth.
Terus ada juga MAN, Metropolitan Area Network, jaringan yang membentang di kampus besar atau kota, terdiri berbagai bangunan yang saling berhubung melalui nirkabel atau fiber optik backbone-nya ya. Jadi kalau udah beda backbone, nah itu dikatakan MAN, walaupun dekat kayak STMIC misalnya kan, ada gedung A, gedung B, nah itu dikatakan MAN. Tapi kalau dalam satu ruangan, masih dikatakan LAN. Kemudian, koneksi dari beberapa jaringan yang lebih kecil seperti LAN, berada di lokasi geografi terpisah. Seperti contoh, teknologi dari WAN adalah internet. Kemudian, jaringan peer-to-peer. Perangkat yang terhubung langsung satu lain, nah, tanpa perangkat jaringan tambahan di antara mereka. Jadi peer-to-peer itu cukup dua perangkat aja, misalkan handphone ketemu laptop, laptop ketemu laptop, ketemu handphone, seperti itu yang dikatakan peer-to-peer. Terus ada jaringan client server, di mana itu kalau yang namanya server kan punya banyak data, nah kliennya cuma minta doang. Contoh, di komputer itu katakan di lab ya, atau di kelas lab komputer. Nah, yang komputer guru itu atau komputer dosen itu bisa dikatakan server, karena di situnya misalkan ada sebuah data ya, kemudian mahasiswa atau siswanya memanggil data yang guru kasih. Nah, seperti itu konsep jaringan client server. Kemudian di dalam jaringan ada istilah bandwidth. Bandwidth itu adalah jumlah data yang dapat dikirim dalam jangka waktu. Bandwidth diukur dalam bit per detik dan biasanya dilambangkan sebagai berikut: bit per second ya, atau kilobit per second, megabit per second, gigabit per second. Kemudian ada istilah latency, jumlah waktu dibutuhkan data perjalanan dari sumber ke tujuan. Nah, data diisikan dalam satu dari tiga mode. Ada yang simplex atau mufrad, itu transmisi searah. Terus ada half duplex yang memungkinkan data mengalir dalam satu arah pada satu waktu, atau full duplex yang memungkinkan data mengalir bersamaan. Jadi kalau mufrad itu cukup satu aja ya arahnya. Sedangkan kalau half duplex itu bisa dua arah, tapi yang berjalan itu harus satu gitu. Kalau full duplex bisa saling berjalan. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah televisi yang simplex ya. Di mana itu hanya searah doang kan? Dari pemancar ke penerima, dia searah. Sedangkan kalau half duplex itu seperti radio. Nah, kalau misalkan pakai HT, nah itu kan nggak bisa berbarengan, karena masih gelombang radio, jadi harus menunggu statusnya. Nah, kalau full duplex itu bisa bersama, contohnya koneksi internet. Jadi kenapa sekarang koneksi internet bisa melakukan pemanggilan ya bersamaan seperti telepon? Telepon juga konsepnya full duplex, jadi bisa bersamaan pemanggilannya. Ada data penerima, data pengirim itu bisa bergabung. Terus kemudian di dalam jaringan itu kita namanya IP address. Sebuah alamat IP atau internet protokol itu nomor yang unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat jaringan. Untuk IP address versi 4 dipresentasikan sebagai bilangan biner 32 bit yang dibagi menjadi 4. Sedangkan IP address versi 6 itu merupakan bilangan yang merupakan heksadesimal ya. Sedangkan IP versi 4 itu bilangan desimal. Contoh, nah ini ada contoh nih. Teman-teman kan udah pernah konversi bilangan biner ke desimal. Contoh 1.0111110 dijadikan desimal menjadi 190. Seperti itu. Nah, ketika host dikonfigurasi dalam alamat IP, itu dimasukkan sebagai angka desimal bertitik ya.
alamat IP address ini kalau dalam sebuah jaringan, entah itu LAN, itu harus unik untuk memastikan data dapat dikirim atau diterima. Jadi kalau ada IP address yang tidak unik, akan muncul pesan, ya, IP address duplicate. Artinya ada dalam sebuah kategori jaringan IP address tidak boleh sama, seperti itu. IP address dibagi menjadi kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Nah, jadi IP address seperti itu gitu. Kemudian, ya, IP address kelas A, kelas B, itu harus tahu urutannya dari mana sampai mana. Oke, yang dari lulusan TKJ, IP address kelas A itu dimulai dari berapa sampai berapa, silakan komen di YouTube. Yang tahu IP address kelas A dimulai dari berapa sampai berapa? Untuk absen, itu kemarin yang belum absen, tulis di grup, di list ya, nanti Bapak absenin. Oke, komen di chat. Siapa yang tahu IP address kelas A dimulai dari berapa sampai berapa? Dari 0 sampai 27. Oke. Kurang ya, kurang tepat. Mas Gilang, kurang tepat. Yang lain, ada yang tahu? Oke, kelas A dari 1 sampai 126, kelas B dari 128 sampai 191, kelas C dari 192 sampai 223, kelas D dari 224 sampai 239. Betul ya? Benar kepada Mbak Nurul Siva ya. Nurul Siva itu benar. Di sini akan saya kasih tahu lebih jelasnya ya, yang dikatakan Nurul Siva itu benar. Jadi kelas A, oke ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Iya, biar ada bukti kehadiran. Oke. Jadi IP address kelas itu dimulai dari 1.0.0.0 sampai 126.255.255.255. Sedangkan kelas B, nah, yang namanya IP address, selain IP address ada yang dikatakan sebagai netmask, ya, ini netmask-nya. Itu 255.0.0.0. Nah, ini adalah default-nya ya, default. Default itu artinya apa sih namanya? Kebiasaan ya, default itu default kebiasaan. Jadi kalau kita buat secara automatically masukin kelas A, nanti dia netmask-nya akan keluar sendiri tuh 250000 gitu. Emang udah kebiasaannya, tetapi kita bisa custom
asalkan kalian nanti mengerti tentang subnetting. Nah, kalau kalian ingin yang larinya ke jaringan komputer, kalian harus paham mengenai subnetting. Biasanya itu jurusan TI dan jurusan TK itu akan ilmunya banyak mengenai jaringan komputer. Sedangkan untuk jurusan KA, MI, sama SI, itu larinya sebagai seorang programmer, gitu ya. Jadi, yang KA misalkan buat aplikasi berbasis akuntansi. Nah, akuntansinya harus tahu tuh. Dimulai dari pembuatan kas, jurnal, buku besar, terus begitu sampai kepada pelaporan keuangan dan dibuatkan aplikasinya untuk memudahkan pengguna. Kemudian yang jurusan MI itu yang aplikasinya banyak dipakai, misalkan pembuatan website, aplikasi Android, aplikasi Java desktop, yang sederhana aja. Sedangkan jurusan SI, ya, itu ada analisanya di dalamnya. Misalkan menggunakan metode apa? Oh, ternyata aplikasi inventory menerapkan metode FIFO, first in first out, gitu. Atau menerapkan metode yang paling banyak yang didahulukan. Misalkan teman-teman beli nasi uduk nih, katakan si A itu datang pertama beli nasi uduk 20 gitu ya. Terus datang orang kedua beli nasi uduk 1. Nah, kalau menerapkan paling sedikit didahulukan, berarti yang nomor datang kedua itu yang diutamakan dulu. Nah, yang beli nasi uduk 20 belakang dulu gitu. Terus begitu, nah menerapkan metode yang Nah, sekarang kita masuk ke kelas B. Kelas B itu yang dikatakan Silva benar, dimulai dari 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255. At max-nya itu dimulai dari 255, ini default ya, netmax itu default 255.255.0.0. Terus kelas C. Kelas C itu dimulai dari 190.0.0 sampai 223 yang dikatakan Silva tadi ya. 255.255.255. Seperti itu ya. Kelas D ya. Di netmax-nya secara default 255.255.255.0. Kelas D 224.0.0.0 sampai yang dikatakan Silva itu benar tadi, sampai 239.255.255.255. Netmax-nya 255.255.255.255. Kelas E, nah jadi di IP address versi 4 itu sampai kepada 5 kelas. Ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Kelas E itu dimulai dari 240.0.0.0 sampai ya 255.255.255.255. Netmax-nya sama seperti kelas D, ya.
.NET, maka sama seperti kelas D 255.255.255.255 seperti itu. Nah, cara settingnya di sini, sorry, cara settingnya di sini saya menggunakan sistem operasinya Windows 10, ya, di mana itu pemasangan IP address-nya dengan cara di sininya yang gampang wireless, tapi kalau nggak koneksi wireless dia akan berubah menjadi kotak dengan cara klik kanan Open Network and Internet Setting. Seperti itu. Nah, saya akan share ya. Di sini akan saya stop share, kemudian akan saya full share lagi. Full share. Untuk mengetahui teman-teman cara pemasangan IP address. Ya. Nah, jadi klik kanan Open Network and Internet Setting. Change adapter option. Kemudian ini untuk kabel, ini untuk wireless. Biasanya kalau wireless dia menggunakan automatically ya IP address-nya. Nah, obtain an IP address automatically. Jadi ini yang dikatakan DHCP. Apa itu DHCP nanti kita akan bahas. Sedangkan kalau manual isi di use the following IP address. Oke. Nah, di sini kita yang di kabelnya kita uji coba. Nah, ini contohnya kelas. Di sini akan saya hapus ulang. Katakan kelas A itu dimulai dari 10. Nah, di defaultnya adalah 2550, ini kelas A. Nah, IP address kelas B dimulai dari 128. Nah, 1 katakan di sini 1, di sini 1. Habis dia tinggal klik ini akan keluar gitu. Padahal kalau kita mempelajari ilmu subnetting, di sini netmax-nya bisa diotak-atik. Nah, nanti teman-teman akan mempelajari mata kuliah jaringan komputer yang berkaitan dengan subnetting. Khusus untuk jurusan TI ataupun TK, ya harus kuat mengenai perhitungan subnettingnya. Karena dasarnya pembuatan program, yaitu logika algoritma, dasarnya jaringan komputer itu subnetting. Kalau ilmu dasarnya tidak kuat, maka ke depannya atau untuk mempelajari ilmu tersebut akan susah gitu. Nah, contoh, kalau teman-teman ada pertanyaan nih, misalnya ingin buat jaringan, ingin buat program, ada pertanyaan benar dan benar jawabannya apa gitu ya, harus tahu ilmunya tersebut. Karena dasarnya pemrograman itu logika algoritma, dasarnya komputer itu subnetting, seperti itu ya. Jadi kalau dasarnya udah kuat, ya kalau dalam ilmu bela diri kan kuda-kuda, kalau kuda-kudanya udah kuat, ya maka dasarnya bagus, maka ilmunya bagus gitu, kedepannya bisa. Sama seperti bangunan, kalau fondasinya kuat, maka kalau untuk membangun pasti kuat juga di atasnya. Tapi kalau dasarnya udah lemah, misalkan mata kuliah kalian logika algoritma dapat nilai D, nilai E, nah maka akan susah untuk mempelajari ilmu bahasa pemrograman. Karena yang dibutuhkan itu dasarnya ya, dasar ilmunya. Oke, kemarin kalian udah mempelajari mata kuliah logika algoritma. Yang mendapatkan nilai UTS di bawah rata-rata, jadi rata-rata kita itu adalah 70. Nah, mata kuliah kalian yang ilmu dasarnya di bawah 70,
agama termasuk ilmu dasar ya, sama bahasa Inggris. Agama, bahasa Inggris, ya, algoritma, kalau di bawah 70, maka kalian harus tingkatkan lagi belajarnya. Itu merupakan ilmu dasar. Ya. Sekarang kita langsung lanjut lagi masuk ke IT esensial yang PowerPoint. Nah, IP address kelas A itu untuk jaringan besar yang dipakai oleh perusahaan besar atau beberapa negara. Kelas B untuk jaringan menengah yang biasanya dipakai kepada perguruan tinggi. Kelas C untuk jaringan kecil itu biasanya dipakai oleh provider yang berlangganan. Kelas D dan kelas E digunakan untuk multi-testing atau pengujian eksperimen. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang bisa jawab IP address kelas apa yang tidak bisa diterapkan di dalam komputer? IP address versi 4 kelas apa yang tidak bisa diterapkan di komputer? Oke, silakan chat. Siapa yang bisa jawab? Silakan chat. Ayo silakan chat. IP address kelas apa yang versi 4 tidak bisa diterapkan di komputer? Jadi kelas apa yang tidak bisa diterapkan di komputer? Ayo, ada yang bisa? IP address kelas apa yang tidak bisa diterapkan di komputer? Oke, betul ya Nanda ya. Kelas D dan kelas E. Oke, mari kita coba pembuktiannya. Apakah tidak bisa diterapkan di komputer? Ya Nanda, kita coba pembuktian dari Nanda. Di sini akan saya share full share lagi untuk mengetahui teman-teman IP address kelas apa yang tidak dapat diimplementasikan kelasnya. Yaitu dari Nanda, kelas D dan kelas E, betul. Oke ya, kelas D itu dimulai dari 224 ya, 224. Di sini pernyataannya, pesannya, tolong masukkan nilai dari 1, artinya dari kelas A, sampai dan ya, sampai 223, artinya kelas C terakhir. Karena nomor 224 itu tidak valid. Nah, jadi yang bisa diterapkan itu kelas A, kelas C. Yang tidak dapat diterapkan itu kelas D dan kelas E. Seperti itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira IP address 127.00 itu bisa diterapkan atau? Pertanyaan selanjutnya. 127.00.00 itu bisa diterapkan di komputer atau tidak? Bisa diterapkan di komputer atau tidak?
Bisa, jawaban Rian. Yang lain? Tidak, menurut Nurul Siva. Oke, yang benar Rian. Oh, ada banyak nih. Fajar bisa, Rafa bisa, Zafan bisa, Nanda bisa. Oke, kita buktikan. Apakah bisa atau 127000 itu diterapkan. Oke, sekarang kita akan coba untuk mengimplementasikan penerapan IP address dengan nomor 127000 itu bisa atau tidak. Oke, kita buka yang adapter setting IP protokol versi 4. Kemudian kita hapus dan kita masukkan nilai 1, 2. Ada pesan, ternyata tidak bisa ya. Ada pesan. Pesannya itu address ya dimulai dengan nomor 127 itu tidak valid karena mereka sebagai loopback alamat ya. Tolong masukkan nilai yang valid antara 1 dan 223 atau antara 1 sampai 3 kecuali 127. Seperti itu ya. Ternyata 127 itu dipakai oleh loopback address. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa. Dan 127 itu juga sering dipakai untuk pembuatan host ya pada web server. Host. Nah, di web server itu teman-teman kan harus mengaktifkan apa sih? Nah, agar bisa terbuka portnya, port 80 di sebuah website ya. Kemudian port 80 itu terbuka, nah websitenya itu pengalamatannya, pemanggilannya dengan 127, misalnya 127000 atau 127001. Pokoknya 127 depannya. Seperti itu. Jadi 127 itu tidak bisa diterapkan di komputer karena sebagai loopback dan pembuatan host ya pada web server seperti itu. Ternyata tidak bisa ya. Server itu sendiri juga tidak bisa diterapkan IP address 127. Jadi, misalkan ada server 127, itu nggak bisa, tapi pakai alamat IP address-nya 126. Nah, web servernya baru pakai 127. Nanti komputer klien untuk manggil website itu 127, bukan manggil IP address server. Kalau komputer klien manggil IP address server, maka rentan terhadap hacker ya, rentan terhadap hacker. Maka dari itu IP address ya yang udah di-upload ke internet itu biasanya IP address public, bukan IP address komputer. Kalau IP address komputer, maka rentan terhadap serangan hacker ya. Nah, hacker itu kan kalau udah ketemu IP address komputer, nah dia akan cari cara bagaimana supaya menerobos masuk kepada sistem operasi. Seperti itu. Contoh Google ya. Kalau kita buka Google, coba kalian buka comment prompt, kemudian ketik ping google.com. Nah, di situ ada IP address. Nah, IP address itu yang udah di-upload ke internet itu IP address public, seperti itu ya, bukan komputer. Oke, kita lanjut ke nah tadi ya, A, kelas B, kelas C. Ini subnet maksa udah. Nah, IP address
yang versi 6 itu memiliki nilai heksadesimal, 32 nilai-nilai dengan 1 bit. IP address versi 6 memiliki hierarki 3 bagian, ada awalan global yang disebut prefix. Nah, itu adalah 3 blok pertama. Jadi di sini 1 blok dengan titik 2. Kemudian subnet ID meliputi blok keempat dari alamat, cukup 1 blok aja. Kemudian interface ID 4 blok yang terakhir. Contohnya bisa lihat di PowerPoint. Setting DHCP. Nah, yang obtain itu dikatakan DHCP atau di ya, nggak perlu setting statis. Kalau statis berarti diketik. Kalau dinamis itu akan secara otomatis komputer menyediakan alamat IP. Server DHCP dapat menetapkan ini untuk host, yaitu alamat IP, subnet MAX, gateway, dan DNS. Internet Control Message Protocol, atau yang disingkat dengan ICMP, itu digunakan oleh perangkat pada jaringan untuk mengirim kontrol dan pesan kesalahan komputer dan server. Contoh, kalau kalian di sistem operasi Linux, kemudian buka terminal, kalian ketik ping ya, asalkan komputer koneksi ke internet, ketik ping google.com, nah nanti di situ ada tulisan reply, 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 nah di situ ada tulisan juga ICMP. Kemudian ping, nah ping itu utilitas baris perintah sederhana untuk menguji koneksi apa bisa atau tidak. Nah seperti ini ya, akan saya kasih tahu di dalam comment prompt, karena saya menggunakan Windows ya, sekarang Windows 10 akan kasih tahu materinya, bisa di share ke GCR nanti PowerPoint-nya ya, akan saya share ke GCR materinya. Jadi di sini saya akan buka comment prompt ya. Nah, kita ketik ping google.com. Nah, kalau ada tulisan reply reply ini artinya connect. Nah, ping itu tadi ya, ping di dalam PowerPoint ping. Nah, ini koneksinya. Google itu bisa dibuka dengan alamat pabrik ini nih, 74.125.130.10. Kalau tidak percaya, buktikanlah sendiri. 74 titik, nah seperti ini ya, buktikan sendiri. Oh, privacy error, tenang, pilih attention, kemudian pilih process unset. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah alamat IP address pabrik. Oke, kita balik lagi. PowerPoint. Protokol internet. Nah, protokol itu adalah seperangkat aturan ya, protokol internet yang mengatur komunikasi dalam dan di antara jaringan. Banyak protokol terdiri dari rangkaian atau kelompok dari protokol yang ditumpuk berlapis-lapis. Perangkat dan komputer yang terhubung ke internet menggunakan protokol IP untuk berkomunikasi satu sama lain. Fungsi utama dari protokol yaitu mengidentifikasi kesalahan, mengompresi data, memutuskan bagaimana data akan dikirim, mengatasi data, memutuskan bagaimana untuk mengumumkan pengiriman data yang diterima. Transmisikan paling sering melalui dua protokol, TCP dan UDP. Nah, ada protokol dan port ya. Port itu adalah angka pengenal yang digunakan untuk melacak percakapan tertentu setiap pesan host yang mengirimkan, baik berisi sumber dan port tujuan. Kemudian komponen jaringan secara fisik ada katakan modem, yaitu perangkat elektronik yang terhubung ke internet melalui provider. Nah, modem itu mengonversikan data digital ke sinyal analog untuk transmisi melalui saluran telepon. Kalau dulu melalui saluran
listrik PLN tetapi masih tahan, akhirnya tidak dipakai. Sehingga tahun 2000 menerapkan jar saluran telepon. Jadi teman-teman itu kalau di perumahan masih ada tiang telepon, nah itu dulu konsepnya adalah pembuatan saluran telepon, kemudian masuk internet tahun 2004, ya. Jadi tahun 2000, 1999, itu lagi boomingnya telepon umum ya. Dulu kan pastinya wartel, warung telepon. Kemudian rumah-rumah memasang telepon, pada pasang tiang telepon di situ. Tahun 2004 boomingnya internet, ya. 2009, nah udah sampai kepada masyarakat umum internet. Nah terus saluran telepon, tiang telepon itu dipakai oleh provider seperti IndiHome, ya, untuk jalur internetnya. Seperti itu. Terus modem. Modem itu ada modem internal dan modem eksternal. Kalau modem internal itu biasanya masuk kepada slotnya motherboard. Sedangkan modem eksternal itu melalui portnya serial, tinggal colok aja. Nah, yang paling banyak dipakai itu modem yang eksternal. Fisik komponen jaringan itu meliputi komputer, hub, switch, router, dan access point. Sedangkan media jaringan bisa menggunakan kabel atau nirkabel. Nah, ini ada host, terus ada bridge, switch, ada POE, bisa teman-teman baca. Ada router, ada point access, wireless. Terus ada perangkat yang serbaguna, dia bisa sebagai switch, bisa sebagai router, bisa sebagai access point, yaitu Cisco Linksys E2500. Kemudian ada NAS, Network Attached, yang terdiri atau lebih hard drive, koneksi internet, dan SO yang di dalamnya. Kemudian terhubung ke jaringan yang memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai file, media streaming, backup, dan lain-lain ke lokasi pusat. Itu. Kemudian di dalam internet kita bisa saling telepon ya. Kalau dulu kan melalui murni saluran telepon, telepon itu sudah bisa menggunakan saluran internet. Itu yang dikatakan sebagai VoIP, Voice Over Internet Protocol. Kemudian ada hardware firewall, ada alat-alat internet, ada autentikasinya bagaimana. Kawat koaksial, nah kabel jaringan tembaga itu dikelilingin oleh pelindung yang berat. Jenis kabel koaksial itu ada thicknet atau 10 BASI 5, di mana itu digunakan dalam jaringan yang dioperasikan pada 10 megabit per detik dengan panjang maksimum 500 meter. Kemudian ada tinet, ada 10 bis, ada RG59, ada RG6 ya. Kemudian ada kabelnya, tadi kan kabel koaksial, sekarang yang kedua itu kabel twisted. Di mana itu sepasang kabel yang membentuk sirkuit mentransmisikan data. Itu memberikan perlindungan terhadap crosstalk atau noise listrik karena efek pembatalan. Tetapi kalau didekatkan kepada listrik juga akan terganggu koneksi internetnya. Nah, kabel itu tembaga yang terbungkus dalam isolasi plastik warna kode. Jadi tembaganya itu dibungkus dalam kabel yang warna-warni ini. Warna-warninya ada putih oranye, oranye, putih hijau-hijau, putih biru-biru, putih coklat-coklat. Nah, ada dua jenis kabel ini ya, yaitu UTP dan STP. Kalau UTP itu nggak ada pelindung, kalau STP ada pelindung. Ya, di mana itu warna-warna itu saling melilit tembaganya, ya, itu yang melilit itu yang namanya PVC, polyvinyl klorida. Nah, jenis kabel ini dimulai dari CAT 3, CAT 5, 5E, CAT 6, dan yang terbaru itu CAT 7. Terus ada kabel fiber optik, nah itu lebih sulit dan tidak terganggu dengan elektromagnetik atau frekuensi radio yang lain. Nah, jelas lebih besar, gitunya, bandwidth-nya, sinyalnya lebih jelas dan bisa jauh gitu. Biasanya lebih mahal daripada kabel yang tembaga. Nah, ini ada top DC,
Fisik yaitu tata letak fisik dari komponen pada jaringan. Kemudian di sini ada topologi logis yang menentukan bagaimana host mengakses media untuk komunikasi di seluruh jaringan. Nah, yang fisik itu dibangun pada teknisinya, sedangkan yang logisnya itu dibangun oleh seorang yang mengerti mengenai jaringan komputer, karena di dalamnya ada alamat IP address, ada open control, kemudian ada settingan-settingan bermacam-macam di routingnya ya. Topologi logis, ada topologi broadcast dan passing. Sedangkan topologi fisik, ada topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi extended star atau topologi tree, kemudian ada topologi mesh, ada topologi hybrid. Nah, macam-macam topologi bisa kalian searching di internet ya. Kemudian ada standar organisasi ya. Ada standar organisasi. Standar organisasi yang di sini meliputi ITU, IEEE, ISO, IAB, IEC, ANSI, TIA. Kemudian ada standar Ethernet, yaitu protokolnya menggunakan IEEE ya 802.3. Atau menggunakan teknologi 10 BSD itu bisa Ethernet-nya. Kalau standar nirkabel itu 11, kalau yang kabel itu 10 ya. Di mana itu 0211, 80211A, 80211B, 80211G, dan 80211F. Protokol ini menentukan frekuensi dan kemampuan lain dari standar Wi-Fi yang berbeda. Kemudian ada referensi model, yaitu kerangka acuan yang digunakan untuk mengembangkan protokol internet. Model ada dua, yaitu model OC sama model TCP/IP. Kalau model TCP/IP itu ada 4 lapisan protokol, yaitu application, transport, internet, dan network access. Untuk application, protokol HTTP, HTML, Telnet, FTP, SMTP, DNS. Kalau transport ada TCP, UDP, internet ada IP, SCMP, RIP, ARP, seperti itu ya. Kalau model OC itu kerangka yang menjadi satuan standar ya di dalam industri. Itu merupakan model-model yang banyak dibangun vendor-vendor ya. Produknya itu untuk saat ini dengan menggunakan model OC seperti itu. Model OC ada 7 lapisan, yaitu application, presentation, terus application, ada transport, ada network, ada data link, terus ada physically. Nah, dimulai dari lapisan OC yang menggunakan memori visual dari Nitro Sauce Pizza. Ini bukan sebuah cara ya, tetapi kita lihat aja. Ya, dari physically berarti kan fisik ya. B-nya data link, N-nya network, T-nya transport, session, presentation. Nah, berarti ini A ya. A itu application ya. Visual Dino True Sauce Pizza, terus A-nya itu apa ya? Nah, A-nya saya lupa, ingat lapisan OC aja. Jadi ada application, presentation, session, transport, network, data link, physically. Kalau yang di CPIP model ada application, transport, internet, network access. NIC, NIC itu lengkap ya. Kebanyakan antar muka jaringan untuk komputer, baik desktop terintegrasi dalam motherboard atau kartu NIC-nya. Bisa menggunakan Express Bus atau yang biasa. Menginstal NIC baru perlu adanya driver. Kalau nggak ada driver nggak bisa terkoneksi.
Nah, konfigurasi NIC itu ada protokol, alamat IP, dan alamat MAC. Nah, NIC yang kecanggihannya itu kepada kecepatan LAN, kualitas pelayanan, dan lain-lain. Kemudian ada menghubungkan ke router, kalau teman-teman nanti masuk ke jaringan komputer, oh ternyata disuruh melakukan routing, nah di sini ada caranya bagaimana bisa masuk ke perangkat tersebut. Nah, dasar router pengaturan nanti akan diajarkan di mata kuliah jaringan komputer ya. Kalau mata kuliah PTI itu hanya pengenalan aja. Nanti bagaimana cara masuk ke router, bagaimana cara masuk ke access point, biasanya di dalam perangkat itu ada IP address masuk dan setting di situ ya. IP address-nya secara default itu kalau nggak salah 192.168.881 kalau nggak salah. Untuk masuk setting mikrofit, access point. Jadi nanti teman-teman bisa pasang hotspot, bisa melakukan manajemen. Oh, teman-teman nggak bisa buka Facebook nih, gimana cara ya, dengan settingan firewall di router seperti itu. Itu ada di mata kuliah jaringan komputer. Terus settingan access point juga ada di mata kuliah jaringan komputer. Ya. Bagaimana cara setting access point? Ada SSID-nya, jadi apa access point artinya buat hotspot. Nah, teman-teman nanti bisa pasang WiFi di rumah ya buat hotspot. Nama SSID-nya atau nama hotspot-nya misalkan nama Anda sendiri, kemudian pakai password. Nah, mode keamanan password-nya macam-macam. Ada WPA, ada WEP, EKIP sama AES. Nah, uji konektivitas itu perintahnya adalah IP config, yaitu untuk menampilkan konfigurasi dasar semua adapter jaringan. Jadi teman-teman kalau buka command prompt, ketik aja IP config, kemudian ping itu untuk tes konektivitas dasar antar perangkat atau pemanggilan sebuah website. Terus kemudian ada perintah net juga sama untuk komputer, server, dan sumber daya. Kalau tracer untuk melacak bahwa paket itu mengambil dari komputer Anda ke host tujuan. Kemudian ada NS lookup untuk test dan troubleshoot. Nah, domain dan workgroup. Nah, domain dan workgroup itu settingan yang ada pada LAN. Itu settingannya bisa domain atau workgroup. Kalau domain, itu sekelompok komputer dan perangkat elektronik dengan aturan dan prosedur yang diberikan satu unit. Kalau workgroup itu collection workstation pada server pada LAN yang dirancang untuk komunikasi bertukar data dengan satu sama lain. Biasanya kalau sudah terhubung komputer itu menggunakan yang namanya workgroup lagi, bukan domain. Ini Windows Home 7 Group, sekarang udah nggak pakai, sekarang pakainya Windows 10. Ada sharing folder. Nah, nanti insya Allah kita akan praktek mengenai sharing folder. Kemudian, sumber daya network setup PZ ini nggak dipakai. Nah, di sini ada mapping brief. Ya, nanti di situ akan dikasih autentikasi apakah hanya read atau read only, atau kontrol penuh, full access, dan lain-lain. Nah, ini setting VPN, itu nanti masuk ke mata kuliah jaringan komputer, bagaimana teman-teman bisa buat VPN ya. Nah, seperti ini ya penggambaran VPN. Jadi, VPN itu merupakan jaringan pribadi yang menghubungkan lokasi terpencil atau pengguna bersama-sama melalui jaringan publik seperti internet. Nah, ini VPN ya. Jadi, kalau mau masuk ke... Nah, harus masukkan username dan passwordnya VPN. Itu sebuah virtual private network, yaitu jaringan pribadi yang menggunakan jaringan publik. Terus ada penjelasan di sini mengenai DSL. DSL itu artinya modem ya. Di mana itu ada modem DSL, digital subscribe line yang selalu on, di mana modem itu tidak perlu untuk dial up. Sekali terhubung ke internet. Kalau dulu kan harus dial up. Nah, sekarang lebih canggih lagi ya. Dengan modem eksternal juga nggak perlu melakukan dial up.
kecuali kalau HP ya seperti smartfren itu terhubung menggunakan kabel, harus melakukan dial up, tapi dial up-nya juga otomatis ya, otomatis di mana modem ini memiliki kecepatan down speed biasanya mencapai 1,5 Mbps. Nah, ini jenis-jenis modem ya, ada ADSL, ADSL, SDL, VDSL dan IDSL. Ada LAN OFSEC, itu layanan internet near kabel ya. Kemudian ada WiMAX, itu sama modem untuk 4G berkecepatan tinggi bisa mencapai 70 Mbps sampai 100 dengan protokolnya 802.16e ya, IEEE. Kemudian ada teknologi broadband yang lainnya 3G atau 4G. Nah, teman-teman, siapa yang sudah pasang vendornya provider atau di rumahnya udah pasang internet? Ya, silakan komen di chat. Siapa yang sudah pasang di rumahnya internet, providernya pakai apa? Pakai apa providernya? Ada yang pakai IndiHome? Pakai apa providernya? Oh, Iksan, di rumahnya pakai apa, Mas Iksan? First Media, ya, First Media. First Media cepat juga ya. Itu saingan sama IndiHome sekarang, First Media. Kalau yang lain ada? Oke, Mas Arif, pasangnya pakai apa providernya? Mas Arif. Providernya dari apa? Dari mana providernya? Ya, ya kan saingan First Media itu saingan sama IndiHome. Jadi kalau teman-teman milih provider, ada pertimbangan mengenai biayanya gimana, kecepatannya bagaimana, apakah handal atau enggak, terus kesediaannya bagaimana, seperti itu. Oh, ada Rafa, Rafa pakai IndiHome ya. Oke, lanjut. Nah, ini pemeliharaan preventif jaringan itu sama seperti kemarin, ada 6 langkah ya. Ada 6 langkah sama seperti kemarin. Jadi semua masalah terapkan ilmu ini, 6 langkah. Terakhir didokumentasikan. Ya, teman-teman bisa baca untuk masalah-masalahnya ya dan solusi-solusinya bisa baca aja. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan kalau ada pertanyaan tulis di kolom chat. Ya, providernya ternyata banyak ya di rumah untuk wow, dia pakai MyRepublic, Mbak Nanda pakai Cybernet, Reza pakai XL. Muhammad Rizky pakai paket data 2 GB buat 2 kali pertemuan. Oh, pakai HP maksudnya ya. Pulsa 2 GB. Oke, ada yang ingin ditanyakan mengenai pertemuan kita yang ketujuh ini? Silakan ketik di kolom chat kalau ada pertanyaan ya. Saya tunggu pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan.
Untuk materi nanti akan dikirim ke GCR. Oke, ada pertanyaan dari Iksan ya. Mas Iksan Sidik, apa kelebihan kekurangan dari Wi-Fi hardware antara PCI dan USB? Wi-Fi hardware PCI dan USB. Kelebihan dan kekurangan ya. Wi-Fi hardware antara PCI. Oh, hardware-nya maksudnya ya, hardware-nya antara USB dan PCI. Oke, jadi maksudnya itu Wi-Fi internal ya. Jadi, Wi-Fi itu kan ada perangkatnya ya, perangkat penerima Wi-Fi ya. Perangkat penerima Wi-Fi itu modelnya ada dua. Ada yang PCI, ditanamkan di dalam motherboard, ada USB ya. Oke, semuanya itu tidak masalah terhadap kecepatan, hanya aja masalah kepada efisien. Ya, jadi kalau yang PCI itu teman-teman itu lebih repot, harus bongkar komputer dulu agar bisa masuk ke dalam motherboard. Kalau misalkan laptop ditanam ke dalam laptop terlebih dahulu. Sedangkan kalau USB itu lebih simple ya, tinggal colok aja, nah, jadi terpasang seperti itu. Oke, pertanyaan kedua dari Gigi Doyok. Kenapa perkuliahan kita sekarang di YouTube tidak digimit aja? Yang seperti pertemuan Bapak bilang, Bapak itu beraneka ragam ya. Pertemuannya bisa pakai Google Meet, bisa pakai Zoom, bisa pakai YouTube dan lain-lain seperti itu. Jadi beraneka ragam. Kemudian teman-teman kalau ingin bisa mendapatkan nilai yang bagus, yang penting itu rajin. Nah, kita sekarang ini sudah ada 5 tugas sebelum UTS. Nanti ada tugas lagi. Oke, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Pak, ISP itu mendapatkan internet dari mana, Pak? Waduh. Jadi, yang namanya internet ya, itu kan merupakan perangkat jaringan komputer kita saling terhubung ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kan ISP itu kan menjual internet. Nah, menjual internet itu dapat dari mana? Nah, dapat dari providernya lagi. Jadi, misalkan IndiHome. IndiHome itu? Ada providernya lagi. Providernya dari mana? Nah, provider yang saling terkoneksi dengan provider, itu akan membentuk internet. Seperti itu. Nah, yang sedangkan yang provider yang dijual ke perumahan itu merupakan modemnya ya. Nah, modemnya agar bisa terhubung ke provider yang dijual tersebut gitu. Nah, biasanya provider yang internet itu, dia jualnya sebenarnya protokolnya ya, alias itu modemnya. Teman-teman kalau misalkan udah punya modem, kemudian bisa pasang ya, bisa pasang sendiri,
jadi buat provider sendiri itu bisa, asalkan tahu ya, tahu bagaimana cara bangun buat internet sendiri, nggak perlu provider seperti itu. Sama seperti token listrik, kalau teman-teman tahu kodenya buat kalau misalnya ngisi pulsa ya di token listrik, tahu caranya, teman-teman itu nggak perlu bayar ke Alfamart, asalkan tahu seperti itu. Nah, yang dijual sama seperti itu. Yang dijual itu protokolnya sebenarnya ya. Kalau yang provider, itu yang dijual itu alatnya. Bisa terhubung ke providernya dia, seperti itu. Nah, providernya dia juga berlangganan juga. Misalkan dia punya kuota berapa giga gitu, dia beli lagi gitu providernya. Agar bisa saling terhubung, jadi saling membeli seperti itu. Nah, biasanya ISP itu dia beli internetnya di providernya Singapura yang lebih cepat seperti itu, atau providernya Jepang. Jadi dapat internet itu dari Singapura atau Jepang. Kalau Singapura mati, nah berarti di Indonesia yang providernya berlangganan di Singapura juga ikut mati seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada lagi, tolong siapkan untuk praktek satu orang itu kabel UTP, dua ya, dua kabel UTP satu orang. Di mana panjang UTP dari itu kepalan tangan sampai sikut ya, satu kabelnya sampai sikut, satu kabelnya itu dua. Kemudian RJ45, konektor RJ45 itu 4 minimal. Itu minimal ya, minimal 2 kabel sama minimal 4 RJ45. Ya, silakan Mbak Nanda. Terus itu disiapkan untuk praktek minggu depan ya. Untuk praktek minggu depan. Oke, ada pertanyaan lagi mengenai chapter yang ke-6 ini? Pak,
prakteknya itu pakai sistem ganjil genap, tidak? Oke, prakteknya itu kalau yang pagi masih pakai sistem ganjil genap, karena banyak yang pagi ya. Kalau yang malam itu tidak perlu. Kalau komputer disambung ke router yang ada akses internet terus dimasukkan IP address ya, jadi nggak bisa akses internet ya Pak. Kalau komputer disambungin ke router yang ada akses internet terus dimasukin IP address-nya, itu tergantung konfigurasinya bagaimana. Kalau konfigurasinya full itu bisa terkoneksi internet, kalau konfigurasinya salah tidak bisa terkoneksi ke internet, seperti itu ya. Terus yang minimal 4 kabel apa Pak? Bukan minimal 4 kabel, minimal 2 kabel, terus kemudian minimal RJ45-nya 4. Jadi yang 4 itu RJ45, kalau kabelnya 2. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, maka pertemuan kita cukup sampai di sini. Oke, teman-teman itu jangan like, comment, dan subscribe ya. Kurang lebihnya untuk pertemuan ini, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.